Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain merah dan putih, maka selama itu kita tidak akan mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gani menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada kita merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada Afrika pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian.
Sí, Scott, O'Brien.